Berikutnya di sini saya akan membahas bagaimana metode simulasi Monte Carlo ini bisa kita gunakan untuk mempelajari distribusi sampling dari suatu statistik ya. Nah, salah satu konsep yang penting yang berkaitan dengan distribusi sampling ini adalah ada teorema yang disebut teorema central limit. Jadi teorema central limit ini kita gunakan untuk mengaproksimasi peluang mean sample itu mendekati rata-rata populasi. Ya. Misalkan kita punya suatu poba acak dengan ukuran N, ya, atau misalkan kita punya sebuah sampel dengan ukuran N dan sampel ini diambil dari suatu populasi dengan sembarang distribusi. Ya. Misalkan distribusinya ini kita karakterisasi dengan mean-nya adalah mu dan standar deviasinya adalah sigma. Nah, teorema central limit ini menyatakan bahwa mean sample itu akan mengikuti distribusi normal di mana mean-nya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per n dengan syarat bahwa n-nya ini harus cukup besar, ya. Nah, dengan kata lain, distribusi sampling dari mean sample, ya, ini seperti yang disebutkan dalam teorema central limit bahwa x bar atau mean sample ini akan mengikuti distribusi normal dengan mean-nya adalah mu dan sigma kuadrat dan variasinya adalah sigma kuadrat per n. Ya. Jadi distribusi sampling itu adalah distribusi yang kita amati dari suatu nilai statistik. Ya. Statistik di sini yang kita pelajari dalam teorema central limit ini khusus untuk mean sample ya. Jadi mean sample itu juga memiliki distribusi. Kenapa dia memiliki distribusi? Karena kalau kita ambil sampel secara berulang-ulang, ya, misalkan kita ambil sampel berulang-ulang sebanyak 1000 kali atau 10.000 kali, maka nilai mean sampelnya itu kan pasti akan berubah-ubah dari satu sampel ke sampel yang lain, ya. Nah, karena nilainya tidak selalu sama dari satu sampel ke sampel yang lain, ya berarti mean sample itu punya distribusi, ya. Nah, distribusi dari mean sample itu kita sebut distribusi sampling, ya. Nah, sebenarnya istilah distribusi sampling tidak hanya selalu mengacu kepada distribusi dari mean sample, ya. Distribusi sampling ini selalu berkaitan dengan distribusi dari sembarang nilai statistik, ya. Jadi, misalkan kalau kita berbicara statistiknya adalah variansi sampel. Variansi sampel, ya, S kuadrat, ini juga sama. Dia akan memiliki distribusi. Karena kalau kita ambil sampel secara berulang-ulang, nilai variansinya juga akan bervariasi. Ya. Nah, karena bervariasi, maka dia juga punya distribusi sampling. Ya. Begitu juga median, modus, nilai statistik, apapun yang kita hitung pada suatu sampel, itu pasti memiliki distribusi. Ya. Dan distribusinya kita sebut distribusi sampling. Ya. Nah, di sini kita karena kita berbicara teorema central limit ini hanya berbicara mengenai distribusi sampling dari mean sample, ya. Jadi kalau kita ambil sampel secara acak dari sembarang populasi ya, entah dia populasinya bisa normal ataupun tidak normal, maka distribusi sampling dari mean sample itu selalu normal. Ya. Selalu normal. Dengan catatan n-nya itu cukup besar. Ya, umumnya biasanya kalau di dalam teorema central limit n-nya kita ambil lebih besar dari 30, ya. Dan distribusinya ini distribusi sampling-nya dikarakterisasi dengan mean-nya adalah mu, variansinya adalah sigma kuadrat per n, ya. Nah, variansi dari distribusi sampling kalau kita ambil akarnya, ya, variansi kan kalau kita ambil akarnya kita sebut standar deviasi ya. Akar dari variansi kita sebut standar deviasi. Nah, cuma di sini ada istilah sendiri ya. Karena kita berbicara distribusi sampling, maka standar deviasi dari distribusi sampling itu kita sebut sebagai standar error ya. Jadi standar error itu sebenarnya juga adalah standar deviasi, cuma standar deviasi dari distribusi sampling ya. Karena variansinya sigma kuadrat per n, kalau kita ambil akarnya kan menjadi sigma per akar n.
Nah, teorema central limit ini ya bisa kita demonstrasikan dengan simulasi Monte Carlo ya, karena sebenarnya teorema central limit ini bisa dikatakan sebagai teorema yang cukup abstrak ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kadang kalau kita pelajari di statistika matematika, kadang ini adalah konsep yang mungkin tidak secara gampang bisa langsung kita pahami karena bisa dikatakan ini cukup abstrak ya. Nah, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, seharusnya ini bisa mudah, konsepnya itu jauh lebih mudah untuk kita pahami. Ya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita ingin coba mempelajari teorema central limit ya, dengan menggunakan bantuan simulasi Monte Carlo. Tadi kan disebutkan teorema central limit kalau kita punya sembarang populasi ya, entah itu normal ataupun tidak normal, maka distribusi sampling dari mean sampelnya itu kan selalu normal ya. Nah, asumsikan sekarang kita ambil suatu sembarang populasi ya. Misalkan populasinya tidak normal, di sini saya contohkan eksponensial ya. Kemudian kita ambil sampel dari populasi ini, atau dengan kata lain kita bangkitkan bilangan acak yang mengikuti distribusi eksponensial ya. Kemudian kita hitung rata-ratanya ya. Jadi sama seperti sebelumnya ya, kita sebut misalkan percobaan pertama ya. Percobaan pertama ya, karena saya tahu misalkan populasinya adalah eksponensial, kita bisa membangkitkan bilangan acak dari distribusi eksponensial ya. Kita sebut misalkan X1, X2, katakanlah kita ambil sebanyak 50 ya, X50. Nah, dari percobaan satu ini kita bisa peroleh, kita bisa menghitung rata-ratanya ya. Kita misalkan rata-ratanya kita sebut X bar 1 ya. Kemudian kita lakukan percobaan kedua ya. Ini misalkan X11 dari percobaan pertama ya. Kemudian pada percobaan kedua, ketika kita bangkitkan tentu pasti akan menghasilkan bilangan yang berbeda dari percobaan pertama ya. Tetap masih dengan ukuran yang sama, kita sebut X1 dari percobaan kedua, X2 dari percobaan kedua sampai dengan X50 ya. Ini kita sebut X2 bar ya. Ya jelas pasti nilai X1 bar berbeda dari X2 bar. Kita lakukan berkali-kali, katakanlah sampai N kali ya. Berarti kita punya realisasinya X1N ya, sampai dengan X50N ya. Ini juga sama, kita hitung rata-ratanya, kita peroleh X50 bar ya. Jadi pertama kita pada percobaan pertama kita bangkitkan ya, yang ini kita bangkitkan, kemudian kita hitung rata-ratanya ya. Kita hitung rata-ratanya X1 bar. Kemudian kita lakukan percobaan ini berkali-kali ya, sebanyak N kali. Ya, lakukan prosedur 1 dan 2 sebanyak N kali. Maka kita tinggal membuat atau kita plot ya. Kita plot histogram dari X1 bar sampai dengan X50 bar, maka histogram dari bilangan atau dari rata-rata ya, dari rata-rata, maaf ini bukan X50 tapi XN ya, karena kita melakukan percobaan sebanyak N besar kali. Jadi di sini kita buat plotnya. Nah, hasil histogram yang kita buat dari nilai rata-rata ini ya, dari rata-rata 1 sampai rata-rata ke N besar, inilah kita sebut sebagai distribusi sampling. Nah, di sini kita langsung coba terapkan ya dengan menggunakan bantuan R untuk melakukan simulasi. Di sini kita ambil banyaknya percobaan pengulangannya N besar sebanyak 10.000 kali ya. Kemudian N kecilnya ini menyatakan ukuran sampel ya, atau banyaknya sampel. Kemudian rataan ini adalah objek di mana nanti saya akan menyimpan nilai rata-rata dari setiap sampel yang dibangkitkan
ya. Jadi ini kita lakukan dengan menggunakan looping ya. Dari 1 sampai n besar, kita bangkitkan bilangan acak yang mengikuti eksponensial ya, dengan ukurannya adalah n kecil, dan misalkan diambil lambdanya adalah 3. Ya, kita pakai lambdanya 3. Nah, di sini kita lakukan sebanyak n besar kali ya. Dan kita tahu berdasarkan teorema central limit, bahwa kalau kita ambil sembarang populasi ya, asalkan kita ambil ukuran sampelnya cukup besar, maka distribusi sampling dari rata-rata itu akan mengikuti distribusi normal ya. Nah, prosedur atau simulasi yang kita lakukan di sini ini kan mengikuti teorema central limit ya, karena kita ambil n-nya cukup besar, sebanyak n kecilnya ya, ukuran sampelnya sebanyak 1000. Maka sesuai dengan teori yang kita dapatkan dari teorema central limit ya, nilai rataan dari 10.000 kali percobaan kita buat histogramnya, dia juga mengikuti distribusi normal ya. Bisa kita lihat karena dia simetris ya. Jadi histogram dari nilai rata-rata inilah yang kita sebut sebagai distribusi sampling dari nilai rata-rata ya. Mungkin nanti sebagai latihan bisa dicoba bagaimana kalau n-nya kita buat kecil. Nah, misalkan n-nya diambil 5 atau 10 ya. Seharusnya kalau berdasarkan teori ya, ketika kita prosedurnya ini kita ulangi sebanyak 10.000 kali, kemudian kita buat histogram, kemungkinan besar dia tidak akan mengikuti normal ya, karena kondisi atau di mana distribusi samplingnya mengikuti normal itu kalau n-nya cukup besar ya, ukuran sampelnya cukup besar. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa mengaproksimasi distribusi sampling ya, dengan menggunakan Monte Carlo, di sini juga kita bisa menghitung standar error. Ya, di mana standar error itu kan tadi kita definisikan sebagai standar deviasi dari distribusi sampling. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya ini relatif mudah ya. Tinggal kita hitung saja standar deviasi dari rata-rata yang kita bangkitkan sebanyak 10.000 kali. Ya, jadi kan kita punya deretan bilangan rata-rata dari percobaan 1, 2, sampai dengan 10.000. Ya. Jadi kalau seperti yang kita simulasikan sebelumnya, kan kita peroleh X1 bar, X2 bar, sampai dengan X10.000 bar. Ya. Standar error itu kan adalah standar deviasi ya, cuman datanya sekarang adalah data dari rata-rata sampel ya. Jadi tinggal kita hitung saja standar deviasi pada bilangan atau deret bilangan ini ya, inilah yang kita sebut sebagai standar error ya. Nah, di sini saya berikan juga algoritmanya ya, bagaimana cara menghitung standar error. Secara umum kalau kita punya pupa acak X ya, dengan ukurannya adalah n ya, misalkan di sini sebenarnya ini tidak harus dari distribusi normal ya, bisa dari sembarang distribusi apapun ya, maka estimator untuk nilai rata-ratanya ya, maka ini bisa kita hitung sebagai 1 per n dikali dengan jumlah datanya ya, ini rata-rata biasa. Dan standar errornya ya, standar error dari mean sample itu kan tadi sigma per akar n ya, sesuai dengan teori central limit ya. Nah, dengan simulasi Monte Carlo kita ambil sembarang bilangan acak ya, kita ambil misalkan bukan sembarang tapi sebanyak n kecil bilangan acak ya, yang berdistribusi normal atau bisa berdistribusi apapun ya, tidak harus normal. Kemudian kita hitung mean sample dari setiap sampel acak yang kita bangkitkan ya. Lakukan prosedur ini sebanyak n besar kali. Kemudian standar error dari mean adalah kita hitung sebagai standar deviasi dari rata-rata yang tadi kita bangkitkan ya. Dengan rumusnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita coba hitung ya. Sebenarnya ini
kodenya masih sama seperti sebelumnya ya. Kode yang saya berikan di sini ini masih sama ya. Dari ini sampai dengan looping for, ini kan kodenya masih sama. Hanya saja standar errornya ya kita hitung aja sebagai standar deviasi dari nilai rata-rata yang kita hitung sebanyak 10.000 kali. Ya. Jadi kalau kita hitung standar errornya berdasarkan simulasi Monte Carlo adalah 0,01 ya. Sedangkan standar error berdasarkan teori ya, standar error berdasarkan teorinya kan adalah sigma per akar n ya. Nah, sigmanya ini apa? Karena pobacak x-nya adalah ini adalah distribusi eksponensial ya. Maka kita tahu bahwa secara teori standar deviasi dari pobacak eksponensial ini adalah 1 per lambda kuadrat ya, akar. Jadi kalau kita pandang x adalah variabel eksponensial, ya variasi x ini adalah 1 per lambda kuadrat ya, berarti standar deviasinya adalah akar 1 per lambda kuadrat ya. Jadi sigma dibagi akar n kita peroleh standar error berdasarkan teori adalah 0,015 ya. Cukup mendekati ya berdasarkan hasil simulasi ya. Jadi kalau kita ambil untuk n yang besar maka standar error berdasarkan simulasi Monte Carlo ini akan mendekati standar error berdasarkan teorema yang kita punya di dalam berdasarkan teori yang ada di teorema central limit. Nah, ini juga sebagai latihan ya, bisa dicoba masing-masing. Kalau kita ganti n-nya kecil ya, dari 5 sampai 100, bagaimana nanti bentuk distribusi sampling dari min ya. Apakah estimasi standar error-nya akan sama antara yang kita pelajari secara teori dengan yang berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo.